Halo guys, welcome back to my channel Access Extra Gaming. Dan kali ini gue bakalan pre-order Elite Pass ya guys ya. Ini adalah pertama kalinya gue pre-order Elite Pass. Soalnya kemarin-kemarin gue gak pre-order karena hadiahnya itu cuman skin senjata yang gak berguna, atau mungkin ya intinya kurang keren lah. Cuman kali ini gue dapat emote eksklusif ya guys ya. Ini kalau kalian pre-order sekarang, itu bukannya sekarang ya, 23 menit yang lalu, soalnya ini udah lewat jam 12, jadi udah habis eventnya, kalian bisa dapat emote ya guys ya. Dan kalian juga bisa membuka akses hadiah Elite Pass langsung dan bat G dan sampai oke okay. Jadi gua udah beli. Kalau kita pre-order sebelum itu dirilis ya, namanya kan pre-order kan belum dirilis, itu kita dapat emote ya guys ya. Oke, kita langsung lihat emote-nya. Ini emote-nya simple sih, cuman keren kalau menurut gue. Bisa tos bareng teman gitu ya. Ini aduh, ini makanya gua pre-order biar dapat emote eksklusif, itu keren loh Pak ini. Meskipun simple, meskipun cuma tos doang, itu keren gitu. Biasanya gua enggak pernah itu ya, yang namanya pre-order itu nggak pernah. Soalnya biasanya ini ya, belajar dari pengalaman yang sudah-udah, kalau Elite Pass sudah dirilis itu pasti ada event top up guys. Makanya gue lebih ngejar event top upnya daripada pre-order. Oke, kita langsung saja klaim ya. Ini langsung di jam 12 lewat 1 detik gitu ya. Nah ini guys yang gue maksud, kalau kalian top up 150 kalian akan dapat emote yang itu guys. Cuman gue udah nyoba beberapa kali emote itu di server lain, soalnya di sana dibagikan secara gratis ya. Kalau kita di sini harus top up gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Cuman 150 guys ya, kalian bisa langsung top up aja. Ini mungkin besok ya gue top up atau kapan gitulah. Cuman simple kok itu, keren sih tapi. Oke. Kita tinggal buka aja ya. Ini gua cek apa yang baru di jam 12 lewat 1 detik ini. Kita cek dulu. Itu ternyata icon Elite Pass-nya udah berubah ya, udah berubah menjadi kepala beruang. Soalnya ini temanya pemburu. Oke, kita langsung lihat aja video trailernya. Oke, itu dia video trailernya guys ya. Ini agak nge-lag kambing, itu berat banget video trailer kayak gitu ya. Ini prosesor gue sampai pelan loh. Apa mungkin gamenya ini udah gue overclock pakai game tuner. Oke, gue dapet ini ya kemarin pre-order, soalnya bad G gue langsung nambah 50 bad G. Kita dapet Zbox, rupanya dia namanya, itu keren banget. Dan kita akan dapat skin yang pertama ya, itu skin yang cewek itu keren sih. Kita langsung pakai aja seperti apa penampakannya. Sebenarnya ini gua nggak nebus semua ya guys ya, soalnya kalau nebus itu sekitar 3000 diamondan, itu agak mubazir sih ya. Soalnya gua bisa nyelesain misinya ini dalam 2 hari aja, gua bisa udah selesain semuanya, apalagi ditambah ada itu ya event baru atau trik baru atau bonus baru itu, supaya kita dapat bad gear lebih cepat gitu. Jadi kalau beli seharga 3200 diamond itu terlalu mubazir dan mahal juga, mending dibuat beli yang lain aja. Jadi nggak usah keburu-buru, soalnya skin gue juga belum bosen ya yang kemarin ya, malah ini skinnya ya lumayan lah, bisa mengganti skin gue setidaknya, padahal gue yang kemarin tuh belum bosen, cuman harus beli lah. Soal penampakan skin yang laki-laki, bisa kalian cek di bocoran gue, sudah ada 2 bocorannya, jadi masa gue review lagi gitu ya. Di sini gue cuman nge-review skin, bukan skin sih, pre-order ya, kesan pertama gue saat gue pre-order Elite Pass, dapat apa aja kah gitu ya. Mungkin gitu aja sih. Ini skin yang perempuan ya nih. Wah, bagaimana menurut kalian setelah dia membawa Scar Titan? Oke, ini seperti gua katakan tadi, ini adalah bonus badge-nya. Ini gua belum nyoba, nggak tahu ini challenge-nya seperti apa. Kalau kalian nak menungguin di salah satu pedang loket itu, mungkin kalian dapat tambahan badge yang gua tahu sih kayak gitu ya. Mungkin kalau salah kalian bisa komen di bawah.
Intinya ini bad game-nya akan dapat bonus-bonus bad game gitu ya guys ya. Jadi kalian bisa lebih cepat mendapatkan bad game atau mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita mungkin di sini akan ngabisin 2 diamond voucher tiket ya. Dapat dari upgrade Elite Pass tadi. Oh, semoga dapat bundle atau setidaknya skin utama atau magic cube gitu. Oh, ternyata dapat tiket ya. Ini yang ke terakhir bakalan dapat apa ini? Oke, dapat bundle lumayan bisa buat kita koleksi ya, walaupun bundlenya balet itu yang perempuan. Oh, yang laki gue dapat itu bukan laki sih, bencong dapatnya. Soalnya perempuan sama laki-laki bisa dipakai itu agak lucu sih. Oke, kita lihat di sini apakah kita dapat sesuatu yang menarik gitu bordernya. Nah, ternyata bordernya biasa aja guys ya. Ya lumayan lah. Border pertama emang kayak gitu ya. Oke, tasnya kita langsung pakai aja. Ini level 2-nya bentuknya kayak gini, level 1-nya kayak gini. Pasti kalian udah tahu soalnya kemarin udah lihat bocorannya. Jadi percuma gua ngasih tahu ya guys ya. Oke, mungkin gitu aja untuk konten kali ini ya guys ya. Soalnya udah banyak yang gua kasih tahu di awal. Oke, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.